tahu bahwa semua orang butuh berdoa. Kenapa kita semua butuh berdoa? Karena tidak ada satu orang pun yang bisa berdiri sendiri tanpa mengharap bantuan dari Allah. Allah katakan di dalam Al-Quran, laqad khalaqanal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan. Kami ciptakan manusia itu dalam kesulitan. Kata ahli tafsir, makna dari kesulitan, kepayahan, yakni manusia selama dia hidup, dia akan mengalami yang namanya kesulitan demi kesulitan. Tidak akan pernah dia keluar dari kesulitan sampai dia mati. Ketika mati, belum juga selesai kesulitannya karena ada alam barzah. Sampai akhirat. Kalau di akhirat, kapan dia keluar dari kesulitan? Kalau dia masuk ke dalam surga. Allah katakan, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, disitulah baru dia beruntung, dia sukses.